Kembali Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kamis malam 13 Desember 2018 jam 22:39 waktu Indonesia Barat tiba di Aceh via Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar. Dengan pesawat Kepresidenan Republik Indonesia Joko Widodo disambut PLT Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansah, dan agenda kunjungan ini adalah untuk melakukan groundbreaking Jalan Tol Sigli Banda Aceh atau disingkat dengan Tol Sibanseh dan juga melakukan peresmian sejumlah proyek lainnya.